Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat Aiska, rahimani wa rahimakumullah. Ada satu ujaran yang menyatakan al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu memiliki dosa di dalam dirinya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan kepada sahabat-sahabat sekalian tentang ayat Allah, firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, agar kita tidak pernah berputus asa walaupun kita memiliki banyak dosa. Yang dicantumkan Allah di dalam surat Az-Zumar ayat ke-53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul adzim. Di dalam ayat ini Allah menyebut hambanya yang penuh dosa ini dengan sebutan yang lembut. Qul ya ibadi, katakanlah wahai hambaku. Di sini Allah menyebutnya dengan ibadi, sebutan hamba, bukan menyebut namanya atau mungkin menyebut dengan sebutan pendosa. Nah, sebagaimana perumpamaan misalkan seorang istri yang hendak memanggil suaminya dengan sebutan wahai suamiku, bukan menyebut nama suaminya. Dilanjutkan dalam ayat tersebut, Allah berfirman, alladzina asrafu ala anfusihim, yaitu orang-orang yang melampaui batas terhadap diri mereka. Melampaui batas di sini artinya orang-orang tersebut, hamba-hamba tersebut memiliki dosa yang sangat besar yang sudah tidak bisa dihitung, tidak bisa diukur lagi. Lalu Allah menambahkan, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Di sini menunjukkan bahwa Allah masih memberikan harapan kepada hamba-hambanya yang punya dosa sekalipun untuk tetap mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosanya sangat besar, misalkan ya Allah, saya pernah berbohong, saya sering berdusta, sering memfitnah, berhibah, apakah saya tetap mendapatkan ampunan darimu? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah tetap memberikan ampunan kepada hambanya. Ya Allah, saya pernah menganiaya, ya Allah. Pernah melakukan tindak kekerasan. Bahkan sampai membunuh, membantai suatu kaum. Apakah saya tetap mendapatkan ampunanmu? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya Allah, bahkan saya pernah melakukan dosa terbesar sekalipun, ya Allah. Saya pernah syirik kepadamu. Pernah menduakanmu. Mencari sekutu selain dirimu. Pernah menyembah selain engkau, ya Allah. Apakah masih pantas aku untuk mendapatkan ampunan darimu? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah tidak peduli. Kalau engkau bertobat, insyaallah Allah akan menerima tobatmu. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat-sahabat Aiska, rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada ayat, tidak ada riwayat yang menyatakan
bahwasanya Allah berputus asa untuk memberikan ampunan kepada hambanya. Yang ada adalah seorang hamba yang berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan maghfirah, semoga kita senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.